Halo nyam-nyam, ketemu lagi di Makanan Indonesia. Hari ini mau makanan khas Indonesia, namanya tuh kue Nagasari. Ada yang bilang kue Nogosari. Itu asalnya sih ada yang bilang dari Indramayu ya di Jawa Barat, ada juga yang bilang di daerah Rembang itu Jawa Timur. Kalau di Rembang tuh kan bilang namanya apa? Kue Nogosari. Ini termasuk tuh jenis kue basah sih. Kuenya tuh ya bikinnya tuh ya dari apa sih? Tepung tapioka ya. Ada tepung beras, santan, gula, juga pandan, sama juga biasanya sih pakai pisang raja. Jadi itu biasanya tuh ada di acara-acara, ya juga dijualan di pasar juga banyak sih bisa dibilang ya, kue Nagasari ini. Biasa sih orang bikinnya tuh dicampur dulu apa sih, kayak gula, santan, terus sama pandannya dimasak-masak kayak agak dinginin, udah mulai agak dingin dikit terus baru dicampurin sama tepung tapioka, sama tepung beras gitu tuh. Terus diaduk-aduk-aduk supaya nggak ada bintik-bintiknya lagi tuh. Terus habis itu ditaruh di atas pisang, terus pisang raja yang udah dipotong, terus dilipet, terus dikukus deh. Terus kukus berapa sih? 15-20 menit kali ya. Kuenya sih enak banget sih. Udah lama nggak makan gini tuh, Gak. Buka ya kuenya. Wangi sih berasa dari daun pisangnya ya. Kayak gini tuh, Gak. Yang versinya punya gue sih agak coklatan dikit gitu tuh, Gak. Biasa kan ada yang lebih putihan. Nah, ada kelapanya, ada papaya, ada pisangnya. Gue suka banget sih kue Nagasari ini. Kadang gue bilangnya juga kue pisang. Biasanya dijual-jual tuh pisangnya satu gitu ya. Di tengah-tengah. Kalau punya gue ini, pisangnya agak campur-campur dikit. Versinya agak lain dikit lah. Lembut, juga manis-manis dari gulanya sih ya. Menurut gue sih tergantung selera lu lah ya. Selera lu lebih manis. Apa nggak terlalu manis bisa juga. Enak sih juga yang bikin wanginya selain pandan itu juga daun pisang ya, kalau cium yummy sih kuenya. Kayak gini tau gak kelihatannya kayak berapa bagus. Kue Nagasari ini sih gimana ya, gue bilang sih bukan orang Indonesia aja gitu, orang luar negeri juga suka sih. Gue pernah lihat sih ada beberapa teman gitu ya pas lagi ada acara malam Indonesia, ada bikin kue gini tuh gak, terus jual. Termasuk suka sih orang asingnya ya, orang Eropa. Soalnya tuh kuenya tuh bisa dibilang rasanya nggak terlalu berat gitu ya. Kan ada biasa orang habis makan ini termasuk cemilan terus makan kue yang berasa berat cepet kenyang ya, enak gitu tuh gak. Tapi ini menurut gue sih enggak sih, padahal gue barusan tadi udah makan loh, sekarang gue bisa makan lain, makan tiga nih. Yang ini mungkin bentuknya lebih bagus kali buat di foto tadi. Dari bentuknya yang ini itu bentuknya lebih bagusan, lebih rapian gitu tuh gak, segi empatnya kelihatan kan. Kok ini warnanya agak coklat-coklat ya, biasa agak putihan gitu tuh. Apa dicampurnya pisang lain? Hampir coklat, warna coklat gini. So gue sih kue Nagasari ini tuh agak putih. Ini ada pisangnya tuh, kelihatan kan? Banana. Enak kue ini, benar-benar kue khas Jawa. Enak. Mungkin buat lu yang belum pernah makan, bisa cobain kan bikin sini, gampang banget. Oke, makasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.